kita lihat pasar Klewer. Pasar Klewer hari ini. Ini kalau pagi hari ini banyak orang pengunjung, guys. Kalau tadi malam plong-plongan, kalau pagi ini banyak aktivitas. Ini badik-badiknya banyak sekali. Banyak Susan. Taman parkir di Batik Trans Solo ada di sini. Monggo, Pak. Nah, kita mau ke pasar darurat dari sisi sebelah barat selatan. Oh, ini. Monggo, Pak Bos. Ini toko laris. Sama dengan kita punya dagangan, jualnya jin-jin Ibu Lestari. Monggo, Bu. Kios Mbak Eni, kios Alven, kios Muslim, banyak komplit. Nah, juragane loh, gitu kok Mbak Uut mau belanja sini, banyak dagangnya. Halo, Mbak. Ini bosnya, ini lah bos gede. Laris Mbak saiki lho iso nggo anu slonjor. Ya, betul. Kemarinan belum bisa, sekarang alhamdulillah. Hai. Ini toko Benny Collection Pasar Klewer Timur. Monggo, ayo Mbak laris manis ya. Ya Mbak, lagi. Oh, dagangan mulai dipenuhi lagi. Laris-laris lho. Laris lho. Aduh, duh. Ini dagang buah-buahnya mantap. Mantap, Bu. Yuhu. Ini mau cari kuliner buat oleh-oleh kalau di Klewer sama Ibu E. Ya. Monggo. Aktif. Ayo, Bu, laris, Bu Tari. Yuhu. Enggak, Bu. Ini Pak cari intip-intip sini. Halo, Mbak. Kalau ini di ini bakso Klewer sebelah sini, guys. Pak Wirorejo. Halo, Pak. Halo, guys. Oh iya, ini bapaknya Bulan ini ya. Oke, guys. Iya, ini. Oh, 1.400. GoPro-nya berapa? 1.450. Oke. Oh, bukan. Wah. Cari yang biasa ada yang 650-an itu. Itu udah flyer ke HP. Iya, udah flyer ke HP. Ayo, eh mana? Halo. Bintang. Kemarin ya adiknya yang keluar Bulan. Iya. Ayo, Mas. Si cantik. Oh, kemarin udah keluar kok. Ada ke sini loh. Wah. Nuning. Ya, ini. Nah, ini udah. Kan tahu yang suruh Pak Elo ini ada jejak digitalnya. Ayo, Mbak laris, Mbak. Pagi-pagi. Ayo, Mas. Udah nyampe ke Iwas, kios Iwan Jaya. Paman, selamat pagi. Ya. Mbak Tin, kirangan mbok dereng mriki? Oh, jadi mungkin tutup. Nah, ini Mbah Man, ini bos. Bos Rahman ini ya. Bapakmu nama? Selamat pagi. Bapak eh. Bapak enggak, ini bikin video buat pemirsa Iwan Jaya Solo. Bu Kaji, selamat pagi. Udah. Di video. Kira-kira bapak yang ini, Pak. Bapak yang. Guling. Buka jam pinten jenengan, ya? Enggak, cacake jam 09.00. Oh, sudah. Udah
tempatmu? Tempatku jam setengah sembilan ya. Jam sembilan ya ini. Ya, kalau lebaran jam 8 ya. Itu kenapa kalau lebaran harus jam 8, kalau enggak lebaran jam 9 tuh? Lebaran kan rame. Bakul-bakulnya datang pagi. Hari biasa santai jam 9, jam 10. Iya. Enggak ada pembeli ya, santai, main-main yang makan, jajan. Jadi kalau lebaran itu lebih diprioritaskan berangkat pagi ya. Soalnya kesempatan setahun itu puasa. Oh, itu alasan yang itu pendapat yang bagus. Banyak langgaran yang datang pagi. Untuk soal nanti kalau enggak siang-siang nanti lari ke tempat temennya. Tempat lainnya di samping itu dagangnya udah nanti kalau barang satu barang yang rame dia enggak kebagian gitu. Barang rakumanan gitu. Oke, oke. Puasa itu bulan yang berkah. Penuh cari rezeki gampang. Oh ini, Pak ini bos nih, bosnya. Eh layar batas Pak Fitrae nih. Kok udah berangkat, Pak? Oh biasa ya. Oh iya. Pinarak, Pak. Ya jeng ngeteri THR napa pripun? THR RTH. Oh iya nggih, Mas. Kenal Pak Edin, Bapak Edin. Wah bosku, biosku pada datang ini membawa kabar baik atau kabar buruk? Ini apa ini? GoPro buat nyeting ya ini. Mau ngomong? Ya enggak no. Foto-foto. Ya, nyeting apa-apa. Ini kemarin untungnya apa? Mobil satu atau rumah satu, Pak? Kemarin untungnya berkah. Amin, sehat. Alhamdulillah. Lebarannya kita alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang, sehat walafiat. Buka haji, tak salam haji. Oh nggih, disalami dulu. Lebaran yang penting bisa membayar penyetor-penyetor bisa selesai. Alhamdulillah sukses ya. Enggak punya uang enggak apa-apa. Yo gitu. Iya. Tipnya yang biar bisa makan selesai, sehat, bisa makan, pergi uang saku sama uang bensin udah alhamdulillah. Nanti habis lebaran datang uang milik sendiri. Ah, amin. Bentar. Urusan sama orang udah selesai, dianggap sukses. Oh, Mas. Nah, ini buat para pemirsa yang dari Pekalongan ini. Ini Masnya. Kita udah lunas kemarin alhamdulillah. Malah aku udah jauh-jauh sebelum dari puasa tak WA nih, Pak, ini mau titip sama retur. Oh, lebaran. Akhirnya lunas semua. Selasa nang Pekalongan karo butuh selesai. Bagus. Aku itu payu. Tapi gimana, Mbak? Pendapat Anda tentang pasar klewer yang dulu sama sekarang ini perbedaannya apa? Ada selisihnya apa kalau dari keuangan maupun tempat gitu? Ya nek ngambil barang lebih enak tahun kemarin. Sama konsumennya itu lebih rajin kemarin. Kemarin itu sebelum lebaran banyak yang lunas. Sekarang banyak yang habis lebaran sampai sekarang belum selesai. Ya maksudnya sama klewer yang dulu sebelum dipindah sini lah. Oh yo, ya, itu nak sini nggak masalah. Oh, biarpun kecil. Lebih enak ini tempatnya luas. Kalau perbedaannya itu kalau ini sekarang tempatnya lebih luas. Kalau yang dulu. Anggaran lama-lama udah. Ketemu semua. Kalau yang duluan kiosnya kecil-kecil tapi laris ya, nggak kalah sama yang rezeki ini ya. Overall rock. Rok ya lah popo. Kulotnya masih. Rok e wae Skodi. Anake masih. Wis kuwi wae, Pak. Kulot aja lo. Kulotnya masih jek 80 wae. Ingatkan masih ingat aku. Masih kah ingat aku. Oke, matur suwun. Skodi aja ya, Pak. Oh nggih, Mas. Masih, Pak. Oh nggih. Oke. Cuma ini kasihan yang tempatnya sempit ya enggak laku, kurang di enggak maksudnya tempatnya sing blusuk-blusuk gitu. Itu enggak kedatangan orang, kasihan. Kadang dulu tempatnya sana dapat rame, tapi sekarang malah dapat jatahnya. Mati itu kasihan. Tapi ya kita enggak tahu kan itu adu nasib. Tapi ya dapat semua.
biarpun dapat sedikit. Dapat semua. Nah. Ada yang enak dulu, ada sebagainya. Untungnya tempatnya luas. Ini lah Pak Dasimin dapat tempat no, ya. Tempatnya di situ. Ya Pak Dasimin. Gitu. Tambah oh nangis geru-geru. Oh itu. Ya alhamdulillah itu. Persiapan kan pada lokasi ya. Sudah. Ya nanti kan basement, nanti boxnya dua di bawah basement, parkir jauh. Ya, tapi kan memudahkan gitu. Nanti antisipasi yang pasar klewer itu gitu. Pagelaran enak. Oh pagelaran ya gitu juga bisa ke pagelaran. Iya Mbak. Nanti gudang pok-pok di pegelaran. Oke, terima kasih Mbak info-infonya dari pasar klewer ini. Semoga para pemirsa Iwan Jaya Solo tetap mengikuti channel kita ya. Nanti pakai gudang pok sampai. Oh gitu. Oh. Ya oke itu. Oke Mbak, matur nuwun info-infonya, semoga membantu para langganan-langganan yang mau belanja di pasar klewer. Untuk hari ini dagangan masih belum komplit, tapi masih ada, udah masih ada. Tentu cari beberapa item masih ada. Oke, sekian dari kita. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share dan komennya ya. Semoga dengan semua ini kita saling membantu, kita saling mendukung supaya video kita semakin maju dan Iwan Jaya selalu, Iwan Jaya Solo semakin tambah maju dan sukses selalu untuk semua. Oke, bye-bye.